salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Karena Ibu Putri ini selama ini kita pahami dia orang baik, tetapi rupanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dia berada di lingkungan yang buruk, hati dan pikirannya dipengaruhi oleh yang buruk, sehingga dia terus berperan di dalam kepura-puraan, tergoncang, depresi dan sebagainya itu. Tetapi di sisi lain dia sehat, misalnya antara lain diduga melakukan penyuapan, ada yang 500 juta, ada yang 1M dan sebagainya. Bahkan ada juga informasi kemarin pengakuan dari LPSK juga melakukan percobaan penyuapan yaitu oleh suaminya dan sebagainya. Jadi kita pikir ini sandiwara semua. Oleh karena itu, karena saya sudah berusaha menolong dia, bahkan saya kepengen bertemu sama Ibu Putri ini, tetapi dia tidak mau, terus berpura-pura apa namanya itu melakukan obstruction of justice juga, persekongkolan jahat juga atau perumpakatan jahat, menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka, demikian juga yang lain-lainnya itu yang menghalang-halangi penyidikan maksudnya, yang merusak barang bukti, yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka, jangan hanya dikenakan kode etik, itu intinya.